Polisi menangkap oknum pegawai jasa travel yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang ratusan murid SMA 21 Bandung. Oknum yang diketahui berinisial ICL itu menggelapkan uang sebesar 400 juta rupiah. Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono menjelaskan, ICL ditangkap pada Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pelaku ditangkap di Cilengkrang, ucap Budi di Mapolrestabes Bandung, Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2023. Saat ini polisi memeriksa pelaku untuk mendalami motif dan penelusuri uang yang digelapkan pelaku. Kita telusuri uangnya kemana saja, motifnya apa sehingga yang bersangkutan menggelapkan uang tersebut, ucapnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, kata Budi, uang ratusan murid SMA 21 itu digunakan pelaku untuk kepentingan pribadi. Polisi juga sudah memeriksa perwakilan SMAN 21 dan perusahaan travel tempat ICL bekerja. Saksi sementara dari kepala sekolah, travel juga sudah diperiksa dan menyatakan bahwa uang itu tidak disetorkan, kata Budi. Diberitakan sebelumnya, siswa SMA Negeri 21 Bandung, Jawa Barat, batal menggelar karya wisata atau study tour ke Yogyakarta. Harusnya, kegiatan tersebut digelar pada Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023, hingga Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2023.